بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله. Segala puji bagi Allah yang telah menurunkan Al-Quran, kitab yang mulia, dan juga menjadikan para ahlul Al-Quran sebagai keluarganya Allah di dunia ini. Sahabat syafana qalbu yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, sebagaimana yang kita ketahui bahwa keutamaan orang-orang yang selalu berinteraksi dengan Al-Quran, khususnya bagi para penghafalnya, sangatlah banyak. Bagi mereka yang istiqomah selalu membaca Al-Quran, maka Allah akan mudahkan segala urusannya di dunia, Allah akan mudahkan rizkinya, dan Allah akan jadikan kehidupannya selalu bergelimang keberkahan. Dan Allah juga akan menyempurnakan nikmatnya tersebut di akhirat dengan balasan surga. Sahabat syafana qalbu yang dirahmati oleh Allah, ketika hari kiamat terjadi, semua orang akan dibangkitkan dan semuanya akan sibuk dengan urusannya masing-masing. Saking peliknya pada hari itu, seorang ibu akan melupakan anaknya, anak akan melupakan ibunya, saudara akan melupakan saudaranya, dan pada hari itu tidak akan ada pertolongan selain pertolongan Allah subhanahu wa ta'ala. Tetapi wahai sahabat syafana qalbu yang dirahmati oleh Allah, berbeda dengan para ahlul Al-Quran yang mereka berlelah-lelah dengan Al-Quran, pada hari kebangkitan terjadi, di saat semua orang lupa akan ibu dan ayahnya, para ahlul Al-Quran akan mencari ayah dan ibu mereka untuk memakaikan mahkota kemuliaan kepada keduanya. Allah subhanahu wa ta'ala berfirman melalui nabinya, man qara al-Qur'ana wa amila bima fihi ulbisa walidahu tajan yaumal qiyamah. Barang siapa yang menghafal Al-Qur'an dan mengamalkan isinya, maka akan dipakaikan kepada kedua orang tuanya mahkota pada hari kiamat. Bayangkan sahabat syafana qalbu yang dirahmati oleh Allah, betapa bangganya orang tua kita pada saat itu. Mereka mendapatkan mahkota kemuliaan dari anaknya di hadapan Allah, di hadapan para manusia, dan di hadapan para malaikatnya Allah subhanahu wa ta'ala. Semoga kita istiqamah bersama Al-Quran sampai akhir hayat kita, dan semoga keluarga kita, anak-anak kita menjadi para penghafal Al-Quran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.